Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel YouTube Tukang Las Emperan. Salam sobat kreatif dimanapun Anda berada. Semoga diberikan rezeki melimpah, kemudahan dalam segala hal, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke sobat kreatif, langsung saja kali ini saya akan memberikan rekomendasi meja lipat yang praktis dibuat dan tidak pusing, sangat mudah sekali untuk pembuatannya. Ini dengan bahan besi hulu 2x2 dengan tebal 1,5 dengan menggunakan papan triplek 20 mili atau 2 cm ya sobat kreatif. Untuk pengecatan sendiri saya biasa menggunakan sinkromet, dan setelah itu kita gunakan cat aluminium dari Envy. Untuk pelitur sendiri papannya saya menggunakan pelitur waterbase ya, dengan merek Mowilek. Untuk harga bisa ditanyakan di toko-toko besi atau toko material atau toko cat ya sobat kreatif. Seperti ini untuk pembuat, untuk modelnya yang saya buat. Untuk panjang sendiri saya gunakan ukuran 80 cm dan lebar 60 cm dan tinggi kakinya 80 cm ya sobat kreatif. Ini digunakan untuk meja lipat di persewaan atau pesta-pesta itu ya. Untuk pembuatannya sendiri sangat mudah sekali sobat kreatif, mungkin bisa menjadikan rekomendasi sobat kreatif dimanapun Anda berada. Nah seperti ini ya sobat kreatif. Tinggal dislopkan seperti itu. Dan untuk kekuatannya ini sangat kuat sekali ya sobat kreatif ya, sangat kuat. Kalau cuman untuk menaruh gelas piring aja ini sudah kekuatannya sudah sangat berlebih ya. Tapi saya hanya menggunakan besi 2x2. Nah ini seperti ini ya sobat kreatif. Ini saya bikin sesuai permintaan dari konsumen ya. Jadi untuk meminimalisir atau efisiensi dari budget dari konsumen sendiri. Untuk di kakinya saya menggunakan di sudut-sudutan kakinya itu yang dilipat itu menggunakan strip plat ya, ini plat strip ya, saya lubangi dan saya kasih pen ya, pen betoneser, saya potong-potong seperti itu. Untuk tuasnya di sini saya juga menggunakan strip plat dan saya lubangi ya, saya kasih pen juga dengan menggunakan besi beton, saya potong-potong kecil-kecil. Untuk pengunci di bawahnya itu ya, di palangan kakinya itu saya juga kasih besi beton ya, besi beton 8 mili dan cukup saya lubangi aja di palangan besi hulunya itu dan dipaskan. Nah seperti ini ya sobat kreatif ya, sangat mudah sekali pembuatannya, nggak pusing. Barangkali bisa menjadikan rekomendasi dimanapun Anda berada. Untuk tampilannya seperti ini ya sobat kreatif ya, biasa ya, yang penting kegunaannya. Rencana ini digunakan untuk persewaan-persewaan di pesta itu ya. Nanti di papanya ini, mejanya ini akan dikasih taplak. Nah, seperti ini. Untuk pembuatannya sendiri bagi saya sangat mudah ya sobat kreatif, tidak pusing, sangat mudah sekali pembuatannya. Sangat mudah lah pokoknya. Ada yang lebih rapi lagi ya untuk tuas penyangganya itu, cuman cara buatnya itu juga agak rumit. Kalau bagi saya ini saya buat semudah mungkin lah sesuai konsumen. Nah seperti ini, kalau dilipat seperti itu ya sobat kreatif ya, dan ringan juga. Untuk papan tripleknya saya menggunakan 20 mili atau 20 cm, bisa menggunakan 1,5 cm atau 15 mili ya. Ini bagi saya udah terlalu tebel, ini ketebelan lah. Untuk pemasangan ini di seperti ini ya, di engselnya tekukannya ini kaki yang sebelah sama sebelah ini dia agak ditinggiin sebelah ya, supaya kalau dilipat dia bisa rata seperti ini ya. Untuk jarak peninggiannya itu dikasih jarak ketebalan hulu ya 2 cm ya. Nah untuk kalau sudah dilipat seperti ini ya, ini ada 10 pieces. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.